What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile-nya. Hari ini kita akan mereview bocoran terbaru ya, guys. Ya, ini kayaknya bakalan digadang-gadang jadi exit terbaru nih, guys. Dari video dari temanku, guys, si Metamiza ya, guys ya. Kita mendapatkan bocoran dari dia dan kelihatannya di sini bagus banget ini, Pak. Asli, Pak. Dan sepertinya ini akan keluar dalam waktu dekat ya, karena biasanya kalau udah bocor begini sih nggak lama-lama, guys. Bisa dalam waktu 3 bulanan ya, paling cepet lah ya, atau sampai 6 bulan. Tapi yang jelas ini bakalan keluar mungkin tahun ini ya. Mungkin nih, gue nggak tahu, guys. Kita langsung saja, guys ya. Kita langsung aja tonton video. Let's go nih, kita lihat nih. Tuh, Occult Sorcerer ya, guys, namanya, guys ya. Occult Sorcerer, guys. Wah, bintang 5 seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayak sorcerer tuh kan penyihir ya, guys ya. Berarti tema-temanya tuh magic ya, kalau gue boleh tebak ya. Tema-temanya magic. Oke, crowbar-nya seperti itu, Mecha Reaper Scar L-nya seperti itu. Oke. Apa ini? Molotov-nya keren, Pak. Asli, Molotov-nya keren, guys. Waduh. Apa ini, guys? Panci. Wow. Wow. Mantap. Oke, ini ada bentar. Kok bintang 5-nya banyak banget ya? Ini keren banget, cuy. Asli, guys. Ini set ini bagus banget, guys. Ntar gua kanan dikit ya. Nah. Ini bagus banget ya, guys. Asli, guys. Asli ini bagus banget, gua nggak bohong. Gua demen banget sih. Ini ada gambar duri-duri begini nih. Ini gue demen banget sih, guys. Asli, gue demen banget sih. Wah, nih. Ini kan bacanya Pumpkin Cavalier Set ya. Kemungkinan besar ini bakalan keluarnya Halloween. Halloween tuh biasanya November ya, guys ya. November, Halloween gitu ya. November, kok nggak September, gue lupa. Dah pakai gitu-gitu ya. Karena ini Pumpkin kan ini, apa? Biasanya keluar pada Halloween. Oke, okay. Haunted Spirit. Oh iya, ini Halloween, guys. Ini tema Halloween ini. Oke. Okay. Oke, okay, Golden Feather Dust-nya kayaknya pernah lihat gue ya. Oke, okay, ini Halloween, Pak. Ini berarti exit atau gimana? Apakah dia langsung ngeluarin 3 exit atau gimana, guys? Karena ini bintang 5 semua nih. Itu menjadi pertanyaanku ya. Banana Blast. Oke. Okay. Iya sih nih. Ini bakal keluar sih, guys ya. Oke, okay, Oktober 27, Bluetooth Vector Upgrade Lucky Spin. Bluetooth kayak gue pernah lihat deh. Nah, ya ini yang dulu nih. Ah, ya. Nah, ini untuk Vector ini kemungkinan gue bakalan gacha, guys. Karena dulu gue gak sempet gacha ya, Pak ya. Oktober tanggal 29, Custom Crate. Oke, okay, kita lihat, guys ya. Oke, okay, Dream Idol. November 1, Violet Wonder. Wah, lengkap ya Metamiza ini. Bagus banget, guys, bocorannya, guys ya. Tanggal-tanggalnya juga pas. Ini bintang 5 ini gue belum tahu sih. Gue gak tahu nih, kayaknya exit atau enggak gitu, guys. Atau bukan gitu loh. Karena kalau exit dirilis menurutku terlalu cepat sih ya. Bagus-bagus nih Halloween, bagus-bagus sih, Pak. Daripada skin yang sekarang tuh masih menurutku masih kurang, guys. Ini Halloween bagus-bagus tuh, lollipop. Crowbar-nya aja lollipop, Pak. Gila, ini cewek-cewek pasti suka banget sih. Gantungannya tuh magic pendant ornamen. November tanggal 1. Oh, udah pasti, guys ya, ini Koenigsegg ini mobil yang digadang-gadang menjadi mobil sport terbaru di PUBG Mobile akan keluar pada Halloween, guys ya. Gila, kita bakar berapa UC nih, Pak? Ini kita bakar berapa UC, guys? Ini mahal-mahal, guys. Barang nggak ada yang murah semua, ini jangkrik emang, guys. Barang nggak ada yang murah semua, Pak. Mahal-mahal, guys. Gue udah gak bisa bayangin sini. Bagus-bagus banget setnya lagi kan. Ih, ini apaan nih? Set apa itu, guys, tadi, guys? Coba bentar gue liat ya. Tuh, ini set apa ini? Bagus banget nih. Ada gambar apa lempengan besi begini, mantep banget, guys. Wadaw. Udah. Helmnya, cu. Bagus banget helmnya. Bukan helm nih. Cover kepala doang, guys ya, bukan helm, guys ya. Ini cuman apa, cover kepala doang gitu loh.
Waduh, ini gue udah pernah. Ah, ini gue udah tahu nih Graffiti M apa M16 dan juga Groza udah pernah dulu guys. Ini udah pernah nih skin yang zaman dulu diulangi lagi guys. Ya, oke. Okay. Kayaknya yang coba bentar yang awal ini kayaknya kalau kayak ini kayaknya ini sih guys. Kayaknya yang ini sih exit gak sih? Kayaknya enggak ya atau gimana guys? Kalian komen di bawah ya guys ya. Menurutku kayaknya enggak exit, cuman kenapa ada bintang-bintang 5-nya begini guys ya? Tuh, ada bintang-bintang 5 itu yang aku enggak tahu. Oke, teman-teman semua, segitu aja kita akan lanjut ke gamenya. Menurut kalian bagaimana skin-skin terbaru ini di bulan Halloween? Apa kalian menurut kalian bagus atau tidak? Dan kita tidak ada senjata baru upgrade ya guys ya di bulan Halloween, di bulan November itu nggak ada. Paling tadi ada vektor doang, upgrade-annya doang ya guys ya. Cuman itu juga barang lama ya kan. Kita langsung aja ke gamenya. Oke, let's go! Udah terlalu berat? Udah ada kayaknya setahun yang lalu? Syarat mau game terkenal di Indonesia harus kentang. Tidak kentang tidak laku. Iya bener. Untung Pokemon bisa di HP kentang. Ada harapan tuh. Itu syarat utama guys ya kalau kalian developer game atau pengen game terkenal. Sebenarnya Pokemon juga pegangnya sama Tencent bang. Iya ketolong Tencent itu. Modalnya pasti gede. Biasanya guys kalau Tencent sih nggak main-main sih guys bikin game sih kayak PUBG bakar duitnya nggak main-main sih mereka sih. Iya. Kalau misalkan dia bilang ayo kita kalahin game ini dikalahin guys dibakar duitnya promosi sana sini. Kalau Tencent ya, cuman kalau game lain nggak tahu. Kayak waktu Tencent sama Riot sih bang yang aku percaya buat jadi pengembang game tuh. Oh iya, Riot Tencent. Juga bagus tuh Riot. Valorant Mobile itu menurutku bakalan meledak sih. Valorant? Apa? Menurutku bakalan meledak, tapi ada tapinya nih Mus. HP kentang gak? Apa tuh? Game apa tuh? Riot, LOL. Valorant Mobile. Oh Valorant Mobile. Gak tahu tuh bang, kata anak Valo bakal susah maininnya mereka. Karena biasanya di PC kan udah pakai keyboard kan ya. Lah, enak itu controlling. Dulu PUBG PC juga waktu mau rilis pada nggak main tuh pro player PUBG PC. Sekarang mereka pada pindah jago-jago. Iya sih. Berarti betul. Artinya apa? Belum dicoba. Gitu. I need a scope. Belum dicoba ya. Belum dicoba. Saya ada yang nge-share kan si UAS-nya tuh. Ya katanya ribet. Ya mainnya pakai gyro lah. Harus bisa. Iya, harus main 4 jari minimal. Harus adaptasi, kalau ada game begitu adaptasi dia. Kalau nggak adaptasi nggak akan sih. Ya kayak PUBG PC dulu, gua nggak pernah kepikiran lo bisa di mobile bisa jalan lo. Soalnya kan kita mainnya pakai mouse keyboard, ya kan. Terus ngeliin-ngeliin QA-QA, ternyata orang pada main 6 jari, 5 jari, gila adaptasinya. Interlopernya, cari nama servernya dia. Oh. Red light, green light. Yuk main juga bang ya. Iya boleh boleh nanti gue install. Adek gue main. Installnya di Apple bisa? Bisa ada di App Store Roblox. Mark the vehicle. Gratis. Mark the vehicle. Gratis gratis nggak bayar. Coba gue install dulu bentar ya. Siapa yang kita mau bikin game sendiri? Jadi Roblox bisa ini bang bisa bikin game sendiri. Hmm. Eh bang siapa bang teman-teman nomor 3 nomor 4. Sini dulu masih? Sini dulu ya? Ya sini dulu deh. Di pirit-pirit lo ya. Nggak ada scope sih. Oh dia mau ngapus bang. Pindah bang yuk. Yuk pindah 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 pindah. Knock yuk, ya? Yuk. Dia ngapus apa kenok? Nggak tahu dia kayaknya mau kesini deh. Nggak tuh masih ada ngintip-ngintip. Masih mus, masih mus. Oh masih. Kita kesini aja ya. Yang bener cowek nyetirnya ntar mati lagi. Mus! Wah bener mus gila GG. Mus GG cok. Udah, maju 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 maju, enggak bisa, enggak bisa. Penok 1, penok 2. Mantap. Nice. GG Mus. Lagi lihat kiri aku, itu tiba-tiba ada batu, Bang. Nice, kata. Jangkrik sih Mus. Jangkrik, jangkrik.
baru ngomong lu, guys. Tiba-tiba ada batu itu. Baru ngomong lu. Aku emang enggak jago, Bang, kok soal bawa mobil, Bang. Udah aku aja deh, aku aja benar-benar. Jangan-jangan. Bahaya banget. Benar dia ngeras, Mus, satu orang tadi ngeflank tadi. Balik dia. Iya kan, satu orang ngeras kan. Iya, ngeflank tadi. Tapi niatnya malah gagal. Iya. Karena keburu ketahuan sama kita. Iya, keburu ketahuan. Kalau dia mau ngeras, kayaknya bakal seru. Mobil, mobil depan, mobil. Empat orang. Iya, iya. Tembak. Kejar. Mending lu tabrakin tadi. Kalau dua orang. Jangan tabrakin salah lagi. Enggak. Kok tadi tuh dua-duanya nembak, Bos. Ya, bensin kita enggak cukup, Pak. Itu dia ngepron dah. Depan. Nah, itu dia ngepron kanan-kanan, dia ngepron asli. Itu tuh tandaku benar. Tabrak. Nah. Ya kan? Oh iya. Enggak ngerender tadi rumputnya. Empat lagi, Bang. Nice. Orang cu pakai shotgun. Bot gak ada yang shotgun kan? Iya. Jarang-jarang bot sekarang bawanya AR, SMG. Di mana dia tadi? Berarti di mana? Ya ada, bukan sih. Nah, lihat. Etis, oh, tabrak. Etis masih bisa jalan. Jangan rempan. Sini kan dia ya? Depan lagi. Apa? Ya sini aja kita. Jangan depannya lagi. Oh ini ya. Sultannya, Bang. Oh iya ini. Sultan Arabnya. Iya. Gas gak? Gas, ayo aku di depan. Gerak dulu deh. Nice. Bomku mantul, awas. Mati Sultan Arab. Beda orang. Di atas masih ada, Bang, ya? Iya. Atas masih ada ya. Hati-hati loncat. Perlu peluru, cu. Ada yang nabrak? Hati-hati, Bos. Nyebrang enggak gratis, Bos. Gimana cara naik ya, Pak? Ini pertanyaannya enggak tahu nih, udah ledakin mobilnya, Pak. Dari luar bisa sih, cuman di luar ditembakin. Enggak bisa. Kena tembak nanti. Dari luar bisa sih. Jangan. Entar, Mus, gua ngintip lu, Mus. Musuhnya di mana sih yang itu? Oh, di atas. Udah tahan sini aja lah, sort. Kita zona kok. Iya. Abang ngapain keluar-keluar, ya, Bang? Oh, di balkon orangnya ini, Mus. Oh, di balkon ya? Balkon. Oh iya, benar. Ada bom enggak, Bro? Ada, gua banyak. Sini. Bom bakonya langsung bom dalamnya, Bang. Iya. 3 kali bom. Gak mati. Tapi yang pertama kena itu. Ngap. Smoke gak bisa. Smoke. Sok. Ah, gua pakai M24 lah. Bisa, cuk. Mana tadi M24 ya? Tidak tahu, ada phantom. Ini di balkon sini nih. Bagi bom tuh. Gak ada, habis sudah. Ya. Gila, Bang, nomor 4 masih hidup loh. Iya, ya. Padahal dia DC di mobil. Buset. Bang, sini ada ya. Mus, lu ngapain ke situ? Ngambil mobil. Nggak usah.
Ntar gimana kita ke Jona? Nggak usah ke Jona. Iya kan? Iya. Masa nggak usah ke Jona? Ini udah pasti mati kita, Mus. Udah pasti mati nih kita. Alah. Kira-kira nggak ada orang. Satu orang doang itu di rumah jamur. Di dekat tangganya. Iya, tapi gimana tuh? Lihat tuh. Nggak bisa, udah. Nggak bisa. Ini udah nggak bisa, guys. Paling mentok cari poin, guys. Ini mah. Udah, paling mentok matiin yang di atas bang. Ini bako, nunggu dia lompat. Ya, itu juga susah. Nungguin dia loncat. Bang, jalan ini bang. Bang, abang, hei, hey, yang di balkon, damai-damai, yuk. Kita damai-damai, turun damai, bang. Damai-damai. Gencatan senjata, bang. Kita kalau nggak ke zona, kita damai, mati damai. Bersama-sama, bang. Damai, bang. Turun sini, nggak apa-apa. Turun, turun, turun. Kita kerja sama, bang. Musuhnya banyak di luar, bang. Turun, turun, nggak apa-apa. Kita nggak tembak. Kau jangan granat. Turun sini, nggak apa-apa, bang. Damai, damai. Turun bang, gencatan senjata bang. Ya bang, kok dikasih tau batu sekali bang. Turun, turun, damai, damai, damai. Serius, serius bang. Ayo. Bang, 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 cabut bang. Ada itu. Ini mobil. Iya, elah kalian. Bang, bang, nomor 3, ayo bang, ayo bang. Bang, bang, ditembakin bang, ya dikempesin. Ya, udah. Udah bang. Iya ini udah mati dia. Terakhir ini mati. Dia buat matiin yang atas aja nih. Iya. Gak mau turun loh. Coba aku bahas turnamen kosnya masih rame loh 60 ribu. Gila. Masih mau turun bang. Niat bang. Bang, ayo kita bersatu naik mobil jalan jalan bang. Ayo turun turun turun. Ayo. Asli asli kau turun aku nggak tembak. Ayo. Damai bang, damai. Kalau nggak begini. Nah, musuhnya di depan. Musuh juga niat banget lagi nggak masuk ke zona. Iya. Arah. Dihancurin sih bang. Ben mobilnya. Dah ada mati nih. Bang, kau mau ngendok sampai? Terakhir. Udah mati zona dia bang, udah mati tuh. Ya ya. Udah dia mati. Bang bang, ngeyel sekali. Abis itu kita ke zona bang. Mati bang, meninggalku bang. Dah, good luck bang. Mati udah ya bang. Thank you. Udah mati juga. Thank you.